umat muslim di seluruh dunia, termasuk umat muslim Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri seperti kami yang saat ini berada di Bogota, Kolombia, menunaikan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Dan tentunya kita senantiasa memohon ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pula kita berdoa selalu agar bangsa Indonesia senantiasa selalu bersatu, damai, sejahtera demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Untuk itu marilah kita sama-sama terus memperjuangkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menuju negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.